Sabahul Khair Sobat Keliling Dunia. Banyak negara sudah kita kunjungi, tapi sekarang kita mampir ke negara Maroko yuk. Maroko merupakan negara yang 99% penduduknya umat muslim. Dan Presiden Sukarno adalah presiden pertama yang hadir saat Maroko menyatakan kemerdekaannya. Sehingga hubungan Indonesia dan Maroko menjadi sangat dekat loh. Sama dekatnya dengan Sobat Tiana dan Yosef yang saat ini berada di kota Rabat. Setelah kemarin mereka mengajak kita ke Jalan Sukarno dan Hasan Tower, kira-kira sekarang Sobat Tiana yang gokil mau ajak kita kemana ya? Ke suatu tempat di mana tempat tersebut sering dijadikan tempat syuting film-film Hollywood. Yeay! Wah, tempat syuting film Hollywood. Sobat, ada yang bisa menebak? Jawabannya Mission Impossible 5 Rogue Nation, sobat. Film agen rahasia Tom Cruise ini mengambil setting lokasi di sebuah benteng bersejarah di kota Rabat. Ini dia tempatnya sobat, familiar kan sama tempatnya? Tempat ini namanya Kasbah Udaya. Tempat ini dibangun pada abad 12 dan sudah menjadi kediaman berbagai suku. Kasbah Udaya ini merupakan salah satu situs sejarah di kota Rabat yang berlokasi di pesisir kota dan bersebelahan dengan Samudra Atlantik. Apabila dari Hasan Tower, hanya butuh 6 menit saja sobat dengan menggunakan mobil. Di dalam area kasbah ini, terdapat pemukiman yang sangat tenang dan bersih. Berbeda dengan pemukiman yang ada di kota Rabat yang relatif ramai. Pantes aja lokasi ini dilirik oleh produser film Mission Impossible. Tiana kenapa ya? Kok ngumpet? Kayak film India aja. Gimana sobat, Tiana udah cocok belum jadi agen razia? Ya ampun, gokil banget ya sobat Tiana ini, sungguh luar biasa. Sobat, ada yang memperhatikan tidak ya? Kalau bangunan yang ada di Kasbah Udaya ini memiliki gaya arsitektur unik dan semua temboknya memadukan warna putih dan biru. Konon, hal ini dikarenakan ingin memberikan efek sejuk di tengah cuaca Maroko yang hangat. Bahkan, ada pula yang menyatakan kalau warna biru bisa mengusir nyamuk. Duh, itu benar tidak ya? Terlihat hamparan laut yang luas ya, sobat. Sungguh indah dan unik ya. Sobat keliling dunia, jangan lupa mampir ke sini ya, biar bisa main tembak-tembakan dengan Tiana. Nah, dari darat sudah, sekarang waktunya melihat keindahan benteng ini dari laut. Tiana, jangan lupa ajak sobat keliling dunia ya. Bagaimana kalau kita melihat Kasbah Udaya dari sudut pandang laut? Dengan kawasan Kasbah Udaya ini terdapat sungai Borekrek yang sangat bersih juga jernih sobat. Sampai-sampai tempat ini menjadi lokasi ideal untuk memancing. Kira-kira isinya ikan gabus atau ikan lele seperti di Indonesia bukan ya? Sobat, di tempat ini pula terdapat kapal biru kecil dan lucu yang digunakan untuk wisata dan memperlihatkan keindahan kota Rabat dari air juga loh. Lumayan, setelah jalan keliling benteng, waktunya duduk santai di perahu. Sobat, sekarang kita akan sewa perahunya dulu.
penumpang 4 orang. Eits, jangan salah hitung ya sobat. Kita pakainya dirham Maroko, bukan dirham Arab. Bedanya hampir Rp2.200 sobat, jadi lebih murah. Mas DKI, terik matahari di Maroko ini panas, tapi udaranya dingin. Aku mau pakai jaket dulu, takut masuk angin. Walah, ternyata mau pakai jaket toh. Kirain mau nyemplung dan berenang cantik, seperti sobat Andri di Miami. Sobat keliling dunia Trans 7, gimana puas gak jalan-jalan di kota Rabat, Maroko ditemani sama Tiana? Yeay! Tiana pamit undur diri dulu ya sobat. Jangan lupa pantengin terus keliling dunia Trans 7. Masalama ilalika. Bagaimana sobat keliling dunia? Pasti sangat berkesan ya kota Rabat ini, apalagi ditemani oleh sobat Tiana dan suaminya. Assalamualaikum. Gimana? Dapat wawasan dan inspirasi baru nggak setelah menyaksikan keliling dunia? Kalau iya, ayo share ke akun Instagram @kelilingduniatrans7. Jangan lupa saksikan keliling dunia besok Minggu 13 Desember 2020 pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Kami pamit dulu ya. Bye-bye.